Malaysia buat cerita vampire. Let's check it out. Hey guys, what's up? Assalamualaikum. Saya Bob Hairi dan ini Bob Perspective. Hari ini saya nak membuat reaction pada trailer dan sedikit review mengenai trailer ini. Trailer ini agak menarik pada saya kerana dalam industri perfilman Malaysia, dia membawa satu genre yang agak asing untuk kita rakyat Malaysia. Maksudnya asing tu dari sudut filem, genre-genre filem tempatan lah. Kalau antarabangsa kita dah biasa lah dengan benda ni. So filem ini adalah filem yang bertajuk KL Vampires. So tajuknya pun dah memang tak tahulah cerita pasal apa, vampire, vampires banyak lah dan KL Vampires. Mula-mula keluar info pasal diorang tengah buat filem, tengah pembikinan filem ni dan tajuknya, ramai juga yang macam membahan jugalah benda ni pasal meletakkan tajuk KL Vampire dan macam KL Gangster, KL Wangan kan. So tapi tak apa, kita, saya tak kisah, saya tengok tengok je dulu macam mana hasilnya kan. Nama tu kalau kalau ceritanya okey, nama tu rasanya tak tak jadi masalah pun. Dan okey, kita react terus. Let's go. Oh yeah. Sebelum saya react dan review, tolong subscribe Bob Perspective. Tolong like, tolong share. Thank you guys. Appreciate it. Let's go. Bismillah. Sudah lama aku mencari kau, Ara. Pasti kau tahu siapa aku. Dia guna bahasa lama ke bahasa bahasa baku? Kita wujud di kalangan. Tak ada mereka rasa terancam. Apa benda ni? Pontianak-pontianak ni mengarut lah, Arim. Kau datang sini, nak apa? Aku dah bagi tahu bercinta dengan manusia tu bahaya. Dia ni tak sama. Tak lama lagi akan berubah ke seribu. Dunia ini akan berubah. Kita harus mendapatkan pisau Raja Besi. Menjadi tugas aku untuk menjaga pisau ini tidak terjatuh ke tangan kau, Argos. So, macam ada gabungan lama dan baru punya cara percakapan. So itu dia tadi trailer KL Vampires. So setakat yang saya nampak, looks dia visually macam okay. Dia punya looks dia masih kita boleh nampak imbasan atau sedikit macam, bukan sedikit lah, rasa macam kuat juga ada dia punya influence cerita-cerita barat punya vampires kan, dengan rambut panjang, dengan ya, dan pemilihan macam itu cerita Wira, saya kata macam Josia Hogan, macam dia punya penampilan tu macam kurang sesuai, nampak macam sebagai fighter tu nampak dalam trailer lah, dalam tak tahu dalam movie mungkin dia jadi okey. Tapi untuk filem genre ni dan dia menjadi vampire tu sangat kena lah, sangat kena dengan dia punya physical dia. Dia pun muka macam Mat Salleh sikit kan, sebab dia pun mengenengahkan looks yang macam cerita orang putih punya vampire. Dan satu pelakon yang menarik perhatian saya tu, kita ada Cecep Arif Rahman. Ni pelakon Indonesia yang memang kita tahu dia cerita-cerita fight ni, memang dia antara yang power lah. Dan dia juga yang berlakon dengan Keanu Reeves dalam John Wick dengan brother Yayan. Dan juga ada satu cubaan yang baik, saya rasa dia cuba menggabungkan traditional kita dan vampire barat. Dia cuba blend in dengan cara percakapan, dan ada nampak tadi busana tu, mungkin adalah dia ada
elemen-elemen dia masukkan Nusantara tu. Action okey, action pun nampak okey, nampak tapi masih nampak stereotip macam barat, barat punya style lah, tapi okey lah kan. Ada usaha yang untuk saya selalu appreciate filem yang ada usaha untuk buat sesuatu yang lain, filem tempatan. Dia tak adalah kita duk buat benda yang ulang-ulang sama. Mungkin kita tiru ke atau inspired daripada mana-mana filem luar, tapi yeah, still usaha yang harus kita appreciate sebab cuba untuk buat sesuatu yang lain, dan dan agak berisiko jugalah untuk producer untuk buat benda-benda yang macam ni. Dia mungkin menjadi, mungkin tak menjadi. Terpulanglah kepada cerita tu bagus, bagus insya-Allah boom lah. Tapi kadang-kadang ada juga cerita yang bagus tapi tak kena dengan selera penonton kan. Macam tricky, tricky juga benda ni. So KL Vampires ada nampak tadi ada unsur percintaan manusia dengan vampire tu, nampaklah macam cerita-cerita Mas Haleh kan, style macam tu. Saya pun tak minat, saya personally kurang minat cerita-cerita vampire. Kalau zombie saya suka, tapi malangnya Malaysia tak ada, tak ada lagi filem zombie yang betul-betul best kan. Yang ada pun cerita zombie lawak, zombie kampung pisang. Kek zombie pun pada saya macam kurang lah. Okay, sampai sini saja dulu. Jangan lupa subscribe saya, Box Perspektif. Like, share. Guys, thank you. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Peace out.